Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih dah masuk live kami. Waalaikumsalam, Puan Ida. Dengar ke? Dengar, Doktor. Okey. Kita sebenarnya malam ni kita bersama Dr. Rosdi, pakar BIOS ya, Bantan Hospital Tani, untuk sharing tentang epidural. Okey, terdahulu untuk siri antenatal ni ya, Doktor. Kita dah ada dua pakar berbicara misi tentang kehamilan dan proses kelahiran, iaitu daripada Dr. Jun. Dua minggu lepas, dan minggu lepas kita ada Dr. Shah Budin yang berkongsi tentang selepas ibu melahirkan dan macam mana tentang penjagaan anak, dan dia juga berkongsi tentang penyakit kuning dan juga beberapa isu lah. Okey, Doktor, dan pada hari ini kita rasa bertuah sebab Doktor sudi untuk bersama-sama kami, bersama kita semua. Dan kepada siapa yang menonton live ni, saya bawakan Dr. Rosdi, seorang pakar BIOS. Sebenarnya doktor ni dia banyak duduk di bilik bedah ya, Doktor, kan? Betul. Untuk berkongsi tentang epidural. Sebenarnya epidural ni orang kata apa, kita selalu dengar, Doktor. Kita orang wanita ni, ibu-ibu yang bakal melahirkan anak ataupun yang telah melahirkan anak ni, saya rasa masih di luar sana masih ramai yang belum betul-betul clear tentang epidural ni sebenarnya, Doktor. Jadi saya malam ni kita nak Doktor share sikit. Saya rasa Doktor pun akan bercakap tentang mitos-mitos tentang epidural yang kita duk dengar-dengar macam ni. So saya serahkan kepada Doktor untuk teruskan kongsi dengan bersalin normal dengan epidural, Doktor. Silakan. Terima kasih Puan Linda. Selamat malam kepada semua pendengar-pendengar di luar sana, terutamanya kepada bakar-bakar ibu, bakar-bakar bapa yang akan menimang cahaya mata masa yang ini ataupun masa hadapan. Saya rasa topik yang kita pilih pada hari malam ini adalah sangat baik, sebab pada pandangan saya macam Puan Linda cakap tadi lah, macam ramai lagi orang di luar sana tak berapa biasa dengar berkenaan dengan bersalin dengan epidural. Ya? Ni bersalin ni adalah bersalin secara normal ya, dengan epidural, bukan bersalin secara pembendahan. Okey. Okey, baik. Saya akan mulakan dengan slide ya Puan Linda, lebih kurang dalam 20 slide. Semasa dalam slide ni saya akan terangkan sedikit-sedikit berkenaan dengan epidural, berkenaan dengan fisiologi, berkenaan dengan apakah alternatif-alternatif lain yang kita ada untuk menangani sakit semasa bersalin. Okey, untuk pengenalan ya, sakit semasa bersalin ni adalah proses normal. Ia bukannya penyakit ya. Saya rasa semua wanita dia akan ada pengalaman bersalin. Dan pengalaman ini tak mungkin boleh dilupakan eh? Dan persepsi bersalin ini tak sama di antara satu wanita ibu dengan ibu yang lain eh? Ada ibu yang dapat mengharungi waktu bersalin itu dengan baik. Ada juga ibu yang bersalin merasa sangat perit semasa bersalin ya, kerana sakit. Saya pernah jumpa dengan ibu yang sakit semasa bersalin. Selepas itu bila kita tanya dia nak bersalin lagi tak pada masa hadapan, majoriti akan mengatakan tak mau dah bersalin kerana sebab sakit. Walaupun apa, lepas setahun dua tahun mereka akan datang balik ya, sebab pengalaman bersalin itu adalah sangat manis. Ibu ini akan sentiasa nak lagi bersalin walaupun sakit ya. Jadi malam ini kita nak bawa pada anda semua satu alternatif bagaimana untuk bersalin supaya tak sakit. Okey.
Jadi secara pengenalannya, kenapa bersalin tu sakit? Ya? Itu ia adalah proses fisiologi di mana ni adalah gambar rajah rahim, ya, gambar rajah rahim. Dalam rahim tu ada bayi. Apabila sampai waktu untuk bersalin, secara fisiologinya badan ibu akan beradaptasi, ya, di mana akan berlakunya kontraksi, iaitu pengecutan rahim di bahagian atas. Dan manakala di bahagian bawah rahim tu akan menyebabkan menjadi nipis dan mula menyebabkan bukaan pada bahagian rahim di bahagian bawah. Ya. Proses pengecutan otot ini dengan penipisan bahagian bawah rahim akan menyebabkan gangguan bekalan darah. Sementara disebabkan pengangguan ini akan menyebabkan terhasilnya bahan-bahan kimia, ya, bahan-bahan kimia yang akan merangsangkan reseptor di bahagian rahim. Ni macam pada gambar rajah ni ada warna-warna kuning, ni adalah gambaran sistem saraf, di mana sistem saraf ni berasal daripada otak, kemudian melalui saraf tunjang dan kemudiannya menginvasi kepada saraf rahim, ya. Jadi bahan kimia tadi akan merangsangkan reseptor dan menyebabkan penghasilan signal, isyarat yang akan bergerak masuk ke dalam saraf tunjang, daripada saraf tunjang naik ke atas dan akhirnya akan sampai di bahagian otak. Sebenarnya otak tu akan tafsirkan signal yang diterima oleh otak tu sebagai sakit. Jadi kalau kita ada ubat yang boleh memberhentikan dekat reseptor di bahagian uterus tu, menurunkan kadar sensitiviti reseptor tu terhadap bahan kimia tu, jadi persepsi sakit tu akan jadi kurang, setengah-setengah ubat. Seperti epidural pula, dia disebabkan oleh dipanggil local anesthetic, ya, ubat bius tu akan bertindak di bahagian belakang. Di bahagian belakang dia akan sementara akan menyebabkan pengaliran signal daripada rahim ke atas tak akan berlaku sebab direncakkan di bahagian tersebut. Okey, apa yang berlaku apabila sakit semasa bersalin ni? Sebenarnya sakit masa bersalin ni boleh menyebabkan satu keadaan dipanggil activation sympathetic nervous system. Dia menyebabkan ibu ini akan mengubah cara dia bernafas, akan juga mengubah pengedaran darah, ya. Okey, bila dia sakit, sympathetic response yang akan menyebabkan ibu tak senang, tak jadi tenang. Dia akan beremosi, dia akan bergerak ke kiri, ke kanan sebab keadaannya sakit. Macam sakit ni, beginilah bentuk orang yang bila dah sakit. Tapi persepsi sakit ni tak sama antara satu ibu dengan ibu yang lain. Ada ibu lain boleh menangis sakit tu dengan baik. Ya? Ada setengah-setengah ibu tak boleh mengharungi sakit tersebut kerana mungkin disebabkan oleh nature kandungan tu sendiri. Mungkin bayi tu besar ataupun berlangsungnya kandungan tu terlampau lama, ya. Okey, apa kesannya apabila ibu sakit dalam keadaan juga stres, ya? Kesan akhirnya adalah dia ada kesan kepada bayi kandungan dia. Okey. Apa yang berlaku adalah apabila ibu tu dia bernafas secara laju, ya, dia akan menyebabkan acidity ibu tu dalam darah dia akan terganggu, dia akan menjadi lebih alkali. Ya. Bila keadaan ini lebih beralkali, dia ganggu proses proses pengangkutan oksigen daripada ibu untuk ditransfer kepada dalam darah bayi tersebut. Jadi oksigen tu tak dapat dibekalkan dengan baik. Ya. So dia boleh memberi kesan kepada bayi kandungan, dan bayi kandungan tu boleh menjadi lemas. Ya. Lagi satu, apabila dalam keadaan kita stres, ibu sakit, dia ada penghasilan disebabkan oleh penghasilan hormon, dia panggil katekolamin dan juga kortisol. Hormon-hormon ini dia mengganggu proses pengaliran darah di bahagian rahim. Akibatnya adalah rahim itu akan terganggu, akan rencat proses pengedaran darah di bahagian rahim dan akhirnya bekalan darah tu boleh terganggu juga kepada bayi. Dan akhirnya bayi itu tak dapat oksigen yang cukup daripada darah yang sepatut dibekalkan ke bahagian rahim tersebut. Okey? Baik, sekarang kita pergi kepada apa yang kita boleh buat
untuk hilangkan ataupun untuk tanangi sakit, secara asasnya kita boleh bahagi kepada dua peringkat. Satu peringkat di mana kita awal mungkin setengah-setengah ibu tak perlu pun ambil ubat-ubatan. Mungkin pada mereka sudah cukup dengan cara-cara begini. Antara cara-caranya adalah seperti psychological. Psychological ni contohnya adalah memberi kata-kata perangsang, perkara-perkara yang positif. Mungkin kita boleh jemput suami untuk temankan semasa ibu tu bersalin, ataupun bersalin dengan doktor yang mereka kenal semasa antenatal follow up. Mereka kenal dengan doktor ini, mungkin boleh sedikit sebanyak membantu untuk mengurangkan rasa sakit. Kalau kita setengah-setengah ibu, mungkin boleh membaca surah-surah tertentu, boleh juga mungkin mengurangkan rasa sakit. Ada setengah-setengah tempat, dia ada juga, dia terdiri, dia bentuk fizikal. Fizikal ni ada setengah-setengah tempat dia boleh gunakan alat tertentu, di mana satu alat ni disambungkan dengan satu transstimulasi elektrik yang voltage yang sangat rendah, dia akan menyebabkan rasa kebas di bahagian belakang. Tapi tak semua pusat perubatan ada perkhidmatan sebegini. Yang lain-lain seperti penggunaan bau-bauan, bersalin menggunakan bersalin dalam air, ada yang kata boleh menggunakan rasa sakit. Tetapi dari segi data yang pernah kita lihat, sebenarnya proses ini kebanyakannya tidaklah berkesan, betul-betul berkesan dalam menggunakan sakit berbanding dengan peringkat penggunaan ubat-ubatan semasa bersalin. Semasa ibu bersalin ada beberapa peringkat, beberapa peringkat di mana yang akan dicadangkan oleh doktor sakit puan untuk mengurangkan rasa sakit. Ada setengah-setengah ibu, peringkat yang pertama ni dengan cara hidu gas, untuk kurangkan sakit. Kita berapa gas, tapi yang selalu digunakan di Malaysia iaitu ethanol gas, gas campuran di antara oksigen dan juga nitrous oxide. Gas ini ada baiknya sebabnya dia tak ada kesan kepada bayi, tapi dia boleh juga mengganggu kepada ibu. Gas ini disedut apabila rasa sakit dan kesannya dia boleh didapati dalam masa 15 hingga 20 saat selepas dihidu gas tersebut. Contoh gas ethanol adalah, nanti saya akan tunjuk di kemudian nanti. Di mana ibu tu perlu menyedut apabila rasa kontraksi itu berlaku, dia akan sedut dan sakit itu akan berkurang dalam masa 15 hingga 20 saat. Tetapi benda itu perlu disedut setiap kali rasa sakit. Bagusnya benda ni adalah ibu boleh mengawal sendiri dan tidak perlu menunggu doktor ataupun jururawat untuk memberi ubatnya. Okey, kalaulah ibu tu tak merasa tak puas hati dengan ini, biasa juga doktor sakit puan ni akan beri ubat-ubatan secara dipanggil ubat opioid secara intramuscular, disuntik ke dalam otot di bahagian paha ataupun punggung. Selalu ubat yang kita gunakan adalah Betadine. Tapi kalau di antara gas tadi dengan Betadine ni, Betadine lebih kuat dari segi untuk menghilangkan rasa sakit. Kalau yang pertama itu tadi gagal, so yang kedua doktor akan bagi pula dengan jarum Betadine ni. Betadine dia ada kesan kepada ibu, bukan saja pada ibu dan juga kepada dalam kandungan. So kesannya akan menyebabkan ibu ni rasa mengantuk, rasa letih, kadang-kadang rasa macam pening-pening sedikit, seperti juga dengan gas tu tadi. Tapi kesannya juga boleh juga dirasai oleh bayi yang dilahirkan itu tadi. Jadi bila bayi itu sudah dilahirkan, selalunya doktor kanak-kanak dia akan assess. Kalau perlu dia akan diberikan antidot. So kita nampak tadi kalau gas tadi ada kesan kepada ibu sahaja, manakala kalau opioid penggunaan pattern ini ada kesan sedikit sebanyak kepada ibu dan juga anak yang dikandung tu. Okey, yang ketiga, kalau peringkat pertama, peringkat kedua tidak memuaskan, kadang-kadang doktor bahagian sakit puan ni boleh cadangkan untuk penggunaan dipanggil perkhidmatan daripada doktor bius,
iaitu regional anesthesia, di antaranya adalah kita panggil epidural. Ini adalah perkhidmatan yang disediakan oleh Dr. Bius. Okey, kalau yang kedua yang sebelum ni disediakan oleh di bilik dewan bersalin dan dikawal sedia oleh doktor bahagian sakit puan. Tapi kalau untuk epidural, Dr. Bius perlu hadir dan untuk melakukan proses penggunaan epidural. Okey. Okey, apabila perlu untuk kita menggunakan epidural ni? Kalau ikut data-data ataupun daripada cadangan yang dicadangkan, apabila ibu rasa sangat sakit, walaupun ibu tak rasa sakit pun lagi, kalau dah ada keperluan, ada kemahuan pun boleh minta. Boleh berbincang dengan doktor pakar sakit puan anda. Semasa antenatal lagi boleh rancang sama ada apakah bentuk untuk hilangkan rasa sakit semasa bersalin nanti. Okey? Tapi dari segi asasnya, ada setengah-setengah kandungan ataupun kelahiran, epidural memainkan peranan yang penting. Ya. Keadaan macam ni selalunya doktor sakit puan mencadangkan epidural patut diambil. Ya. Untuk kandungan macam mana adalah antaranya adalah dipanggil pre-eclampsia, iaitu mengandung pada masa yang sama mempunyai darah tinggi, dan satu lagi sindrom kita panggil pre-eclampsia, iaitu tahap yang boleh juga berbahaya di mana tekanan darah tu sangat tinggi dan boleh menyebabkan ibu menjadi sawan. Jadi penggunaan epidural ni adalah baik kerananya seperti saya cakap tadi, dia mengurangkan sympathetic response. Eh? Tekanan darah boleh jadi tinggi, denyut jantung boleh laju, tapi bila pakai epidural ni, tekanan darah boleh turun. Jadi tekanan darah tu boleh dikawal dengan lebih baik. Ya? Selain daripada situ, ada juga ibu-ibu yang badan dia besar, ya, body mass index dia besar, mungkin baik untuk mereka kerana proses kelahiran mungkin mengambil masa yang lama dan panjang. Ya? Jadi kalau kita bagi epidural ni, ibu akan rasa lebih selesa. Jadi tenaga tu boleh disimpan, ya, untuk proses kelahiran semasa di peringkat kedua di mana ibu perlu meneran, ya, untuk mengeluarkan bayi apabila rahim tu sudah terbuka lebih kurang 10 cm, kan. Kalau ibu sakit dalam peringkat awal tu, dia akan membazirkan tenaga ibu, jadi ibu akan jadi lebih letih. Kalau penggunaan epidural tu lebih awal, ibu akan jadi lebih selesa dan tenaga tu boleh disimpan untuk penggunaan masa-masa meneran nanti, ya. Ada juga ibu-ibu yang kita agak, kalau bersalin secara normal, kemungkinan besar akan perlu pembedahan, dan pembedahan pula berisiko untuk diberi bius secara penuh. Kalau begini, lebih baik epidural dimasukkan secara awal kerana epidural tu tadi boleh mengelakkan penggunaan bius secara total pada badan, di mana daripada bius epidural tadi, pembedahan boleh dijalankan dengan cara epidural sahaja, tidak perlu ditidurkan pesakit tersebut. Lain-lain, contoh seperti ibu yang perlu bersalin secara bantuan, seperti ibu yang bersalin di punggung di bahagian bawah ataupun bayi tu lebih daripada satu, mungkin proses tu akan jadi lebih lama dan sakit ini boleh dikawal dengan baik dengan epidural. Begitu juga dengan ibu-ibu yang bersalin untuk kali sebelum ni, mereka sudah bersalin secara pembedahan dan kali ini doktor nasihatkan untuk bersalin secara biasa. Selain dari itu juga, ada juga kadang-kadang seperti ibu yang mempunyai masalah dengan jantung, masalah dengan paru-paru, baik untuk mereka untuk mengambil epidural supaya tiada gangguan ataupun mengurangkan gangguan kardiovaskular jantung kepada ibu-ibu. Dan ada juga masalah seperti tulang belakang yang tak normal. Jadi kalau kita perlu pembedahan tu secara emergency pada masa yang segera, kalau kita dah pakai epidural, awal-awal kita boleh guna epidural tu tadi untuk di-convertkan semasa pembedahan kemudian nanti. Okey? Itu adalah dari segi perubatan bila perlu untuk pakai epidural. Sekarang kita pergi pula, apa keadaan-keadaan yang kita kata tak sesuai epidural ni untuk ibu ni, ya. Kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu kita panggil absolute
selalu bermaksud tak boleh bagi epidural ni. Okey, dan keadaan macam mana? Keadaan apabila ibu tu tak bersetuju, tak consented untuk bagi epidural, kita tak boleh masuk. Ibu yang mempunyai masalah dengan pembekuan darah, yang ini kita tahu daripada sejarah ataupun dari segi makmalnya ada masalah, kita tak akan bagi epidural tu. Yang severe thrombocytopenia ni pula dia pergi bilangan platelet dia. Ada setengah-setengah ibu ada masalah dengan platelet tak sesuai, dia akan menyebabkan kita khawatir ada pendarahan di bahagian tempat kita cucuk epidural di bahagian belakang. Okey. Kadang-kadang lain, ibu-ibu yang mungkinan akan ada pendarahan semasa bersalin tak sesuai. Ibu yang ada seperti alergi kepada ubat local anesthetic pun tak sesuai. Ada juga ibu bila kita nak lakukan prosedur epidural, tengok di bahagian kulit, di bahagian belakang tu ada jangkitan kulit, jangkitan kulit, jadi kita tak boleh lakukan sebab keadaan kulit tu mestilah keadaan normal. Okey, apa pula relatif? Relatif ni bermaksud boleh mungkin tak boleh, kita akan timbang kebaikan dan keburukan dia. Ada setengah-setengah ibu yang mempunyai masalah jantung yang terlampau serius. Terlampau serius, mungkin kita perlu timbang balik boleh ke ataupun tak boleh. Ataupun ibu-ibu yang mempunyai masalah di tulang belakang, di mana kita cuba elak. Kalau boleh kita cuba elak dan kita boleh runding dengan ibu, sebabnya kita tak mahu ada kebarangkalian kemudian nanti ada yang kata selepas ambil epidural keadaan saya belakang saya semakin sakit. Sebenarnya tidak, tapi cuba kita elak benda-benda tu daripada berlaku. Dan juga ibu-ibu yang ada masalah dengan saraf, kita tak cadangkan. Dan yang paling penting adalah ibu tu perlulah bekerjasama semasa proses untuk kita masukkan epidural tu, ya. Yeah? Okey, sekarang kita tunjuk apakah jenis-jenis pembiusan regional setempat yang selalu dipraktiskan di Malaysia lah. Okey, kita ada beberapa cara. Satu adalah dipanggil epidural analgesia. Epidural analgesia ni yang paling common lah, paling selalu digunakan, di mana satu suntikan sahaja di mana kateter tu dimasukkan. Berbanding dengan cara kedua, secara kedua juga satu suntikan, tetapi suntikan ini lebih kurang mirip seperti pembedahan, tetapi dos yang diguna pakai adalah lebih rendah. Ya, yeah? Oh, ada gangguan di slide saya ni. Okay, yang cara yang ketiga adalah kombinasi cara pertama dan cara kedua. Kenapa perlu dikombinasikan? Sebab ada setengah-setengah ibu dia mahukan hilang tu secara segera. Mungkin juga kita lihat ibu tu sangat menderita sakit, jadi kita akan masuk dua suntikan. Sebab suntikan yang masuk di bahagian dalam tu, dia boleh menghilangkan rasa sakit tak sampai pun dalam satu minit. Tapi kalau dalam proses epidural tu, dia mengambil masa selepas saja selesai kita masukkan semua ubat tu, dia ambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit ya, untuk betul-betul mencapai hilang rasa sakit dengan baik ya. Okey. Kontraindikasi sudah disebut tadi. Ini adalah gambar rajah ya, macam mana jarum tu dimasuk di bahagian mana yang kita letakkan satu kateter di bahagian dalamnya. Ini adalah gambar rajah tulang belakang secara di pandangan sisi ya. Apabila jarum tu dimasuk ke ruangan epidural, satu ruangan yang sebelum satu lapisan lagi sebelum saraf tunjang ya. Di sini kita akan masukkan satu kateter dan kita akan tinggalkan kateter tersebut ya. Manakala pada ibu-ibu yang pergi bersalin secara pembedahan, dia lain daripada sini. Dia lebih kepada bahagian dalam, satu lapisan lagi ke dalam. Okey. Ini adalah alat-alat yang kita sediakan semasa proses untuk melakukan epidural. Epidural ni perlu dibuat dengan cara kita perlu terangkan pada ibu apa bagaimana proses tu dilakukan. Lepas tu kita pastikan ibu juga mempunyai salur cecair vena, yang mana satu IV drip, kita panggil IV drip, dimasukkan
sebelum proses ini dijalankan. Okey, jadi proses ini adalah dalam keadaan sterile. Ini adalah alat-alatnya. Ini adalah jarum yang kita guna pakai untuk biuskan di bahagian kulit, sebelum kita masukkan jarum yang sedikit besar daripada yang sebelum tu, yang ini. Okey, jadi selalunya ibu, ada tak ibu-ibu yang kata sakit semasa proses ni dimasukkan, memandangkan jarum yang dikatakan besar sedikit? Sebenarnya tidak. Rata-ratanya ibu, dia lebih sakit di bahagian hadapan daripada bahagian belakang. Lebih-lebih lagi apabila kita dah bagi ubat bius di bahagian kulit, rasa sakit tu taklah mengganggu sangat. Sebenarnya sakit yang besar di bahagian depan tu lagi menyakitkan. Okay? Ini adalah cecair yang kita gunakan untuk cuci di bahagian belakang, iaitu antiseptik. Dan ini adalah kateter yang kita akan guna pakai untuk kita tinggalkan sementara waktu kat bahagian dalam. Dan selepas tu, ni slide saya yang tadi, saya nak tunjukkan macam mana gas entenok tu diberi. Ni salingan di sini. Okey, ni gas entenok disedut setiap kali ibu merasa sakit. Okey, ni adalah prosedur epidural. Lepas kita dah bagi IV drip, kita dah check tekanan darah, dah beri penerangan kepada ibu macam mana proses tu, kita akan suruh ibu tu selalu dalam keadaan duduk di sebelah katil ataupun ada setengah-setengah keadaan, kita boleh buat secara miring, miring ke sisi. Lepas tu ada pembantu akan memastikan kedudukan pesakit tu dalam keadaan selesa dan cuba kawal keadaan pesakit, sebab biasanya pesakit ni akan pada dalam keadaan sakit. Kalau diambil epidural tu agak lambat. Okey, jadi doktor tu akan berdiri di bahagian belakang, lepas dicuci akan ditutup dengan kain yang bersih. Keadaan ni dibuat secara bersih ataupun sterile. Okey. Lepas tu doktor tu akan beri injeksi yang pertama, iaitu injeksi di bahagian kulit lebih kurang dalam 2 ke 3 cm ke 4 cm, dipanggil local anesthetic untuk biuskan di kawasan di mana jarum yang kedua akan dimasukkan. Jadi bila sudah diberi bius ni, selalunya ibu taklah rasa sakit sangat. Okey. Ini adalah jarum epidural yang dimasukkan di bahagian belakang. So selalunya doktor akan menggunakan teknik sama ada dia menggunakan udara ataupun menggunakan selain untuk menentukan lokasi epidural. Macam contoh di sini dia menggunakan selain. Ini adalah cecair yang keluar, ini adalah cecair selain daripada yang diinjek oleh doktor tadi, bukannya cecair itu tulang belakang, bukan. Jadi doktor tu akan masukkan sehinggalah dia temui lapisan tersebut. Dan apabila lapisan tersebut telah dipastikan betul, dia akan masukkan kateter. Kateter itu akan dimasukkan di bahagian hujung dan ditolak masuk. Kateter ni akan disimpan lebih kurang 4 ke 6 cm di bahagian dalam. Adalah cara pengukurannya, sebab pada kateter itu ada tanda-tanda dia. Okey. Apabila kateter itu sudah dimasukkan, kemudian dia akan di jarum-jarum semua tu akan ditanggalkan, cuma tinggal kateter plastik yang kecil sahaja di bahagian belakang. Jadi kemudian kita akan plaster dengan satu plastik yang sterile, dan plastik ni boleh nampak bahagian di tempat kita cucuk tu, sebab kita nak tengok ada pendarahan ke apa. Selalunya okey sahaja. Dan hujung kateter tu pula kita akan sambungkan dia dengan infusion pump, di mana dalam infusion pump ini ada syring di mana ada local anesthetic, ubat bius diberikan secara berterusan tidak lebih kurang dalam 5 hingga ke 10 mil dalam masa 1 jam. So dia akan berterusan. Jadi selagi ubat bius tu ada di situ, selagi itulah ubat tu akan memberi kesan. Sekiranya kesan tu tak cukup, doktor akan tambah lagi secara berkala mengikut keperluan. Okey, bila kita tanya ada kesan sampingan tak? Kalau tadi kita kata kalau dengan gas entenok, mak pun boleh jadi pening tapi tak ada kesan pada bayi, kan? Begitu juga penggunaan Betadine, ibu pun boleh rasa mengantuk, rasa mual, rasa pening-pening. Kadang-kadang kita bercakap dengan mak ni pun dia tak berapa nak respon sebab dia dah rasa seperti lali-lali. Tapi kalau dengan epidural, kesan-kesan tersebut tak ada.
tak nampak sangat. Walaupun kita kata bukan 100% tak ada, tapi dia lebih selesa. Dia tak menyebabkan ibu tu rasa mual, tak ibu rasa mengantuk sangat. Tapi dia ada kesan-kesan sepinggan seperti inilah. Antaranya adalah ada kaki tu ada setengah-setengah ibu, dia rasa macam kebas-kebas sikit. Kebas-kebas sikit. Tapi tak sepatutnya jadi berat. Dia jadi kebas sikit. Lepas tu ada juga ibu yang rasa, dia rasa macam miang, macam gatal-gatal. Tapi tak ada nampak merah-merah kat badan tu, disebabkan oleh kandungan lokalisasi dicampurkan sedikit dengan opioid kat dalam tu. Okey. Lepas tu mungkin juga ibu ni dia, tekanan darah dia akan jadi rendah sikit. Sebab tu kita letakkan cecair IV drip tu tadi untuk memastikan tekanan darah tu kadar dengan baik. Walaupun macam tu, kesan sepinggan ini jarang berlaku. Lain-lain komplikasi, komplikasi ni adalah kesan-kesan sepinggan yang kita tak mahu berlaku lah. Perlu balik. Satu lagi keadaan di mana penggunaan jarum tu dia menjembamkan satu lapisan lagi ke bahagian dalam, dan ada setengah-setengah ibu dia rasa selepas ambil epidural dia akan jadi sakit kepala. Ni kita panggil accidental dura panca headache, PDPH. Pun tak jarang berlaku. Kalau ikut persentif, kita boleh kata kalau dalam 100 ibu mungkin satu kejadian yang berlaku lah. 1% sahaja. Lain-lain kecederaan kepada saraf tunjang. Saraf tunjang saya tak pernah jumpa. Atau pun menyebabkan hilang deria. Deria rasa yang secara kita katakan agak lama pun jarang berlaku lah. Sangat-sangat jarang. Benda ni kita sebut sebab kita perlu beritahu kepada ibu ya. Okey, yang ni saya nak tunjukkan yang tadi, apa beza antara epidural dengan satu lagi adalah antara kombinasi ya, spinal dengan epidural. Okey, ini adalah lapisan epidural. Ini lapisan epidural di mana untuk proses kelahiran biasa digunakan, kita tinggalkan kateter kat di sini. Okey. Kalau perlu combine, dia akan masukkan satu lagi jarum di dalam jarum yang sama, dia akan pergi kepada satu lapisan lagi ke bahagian dalam dan diberi suntikan di sini. Kalau suntikan sini diberi, hilang rasa sakit sangat cepat. Mungkin dalam satu minit dah mula rasa hilang rasa sakit. Kalau di epidural, dia ambil masa lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit. Ni adalah apabila kita letakkan jarum tadi, kita akan tinggalkan kateter. Ni perumpamaan. Kalau ibu-ibu yang pergi bersalin secara pembedahan, secara pembedahan tu macam mana? Pembedahan adalah dia, Dr. Bius akan cucuk ubat bius tu bukan di bahagian epidural tetapi bahagian selepas epidural, bahagian dalam. Tapi dosnya adalah mungkin 3 kali ganda ataupun 4 kali ganda lebih tinggi ya, untuk menyebabkan ibu tak rasa terasa langsung. Kaki dia pun tak boleh nak bergerak semasa pembedahan. Okay? Jadi untuk semasa bersalin, dosnya adalah kurang. Okey, sekarang kita pergi kepada apa yang orang selalu bercakap. Apa kontribusi? Kalau kita tengok di bahagian di orang-orang di luar sana ataupun di Facebook, ada yang cakap, oh jangan ambil epidural. Kalau ambil epidural ni akan menyebabkan macam-macam masalah. Okey, kita cuba huraikan di sini ya. Adakah betul kalau kita kata kalau ambil epidural akan menyebabkan sakit belakang? Okey, daripada kajian-kajian yang dibuat, banyak dah kertas-kertas yang dibuat menunjukkan tiada data yang menunjukkan signifikan epidural menyebabkan sakit belakang. Tak ada. Kalau kita tanya sesiapa pun yang pergi bersalin tak ambil epidural pun, dia akan sakit belakang. Cuba tanya mak-mak kita pun, akan jadi sakit belakang. Orang yang tak bersalin pun akan jadi sakit belakang. Baik. Yang seterusnya, ada juga yang kata kalau kita ambil epidural ni akan menyebabkan proses kelahiran tu akan menjadi lama. Betul ke tak? Dan dia akan menyebabkan kebarangkalian kita akan bersalin secara pembedahan. Betul ke tak? Okey. Daripada kajian-kajian yang dibuat, dia tak menyebabkan proses kelahiran tu menjadi lama. Tak. Sebab proses kelahiran dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama, kedua dan ketiga. Peringkat pertama apabila tercapainya fasa aktif, bukaan rahim tu dah 4 cm hingga ke 10 cm. Peringkat kedua apabila kelahiran bayi, kepala bayi hinggalah badan bayi itu keluar. Dan peringkat ketiga,
keluarnya uri ya daripada rahim. Jadi kalau kita ambil epidural tadi menunjukkan bahawa proses ketiga-tiga proses ini akan jadi cepat. Tetapi ada satu keadaan di mana stage yang kedua, iaitu apabila kepala bayi sudah mula turun, dia akan jadi sedikit lambat di bahagian itu. Tapi secara asas semuanya dalam tiga-tiga peringkat dia lebih cepatkan kelahiran. Nah. Okey. Adakah mengambil epidural ini menyebabkan kadar kebarangkalian ibu tu akan bersalin secara pembedahan dan juga akan menyebabkan bersalin secara instrumentasi ya, penggunaan forceps ataupun vacuum. Secara bersalin tidak. Secara bersalin tidak, kita tak boleh nak salahkan sebab ambil epidural akhirnya akan menyebabkan bersalin secara pembedahan. Tidak, itu tidak benar. Menyebabkan bersalin secara instrumental penggunaan vacuum and forceps mungkin, tapi ini berdasarkan data yang lama dan sekarang kita tak pakai, kita dah berevolusi menggunakan local anesthetic, ubat tu konsentrasi yang digunakan separuh daripada yang sebelum ni, jadi kesannya tak sepatutnya menyebabkan benda ni berlaku, okay? Tapi kalau ikut data yang lama dia boleh menyebabkan risiko ada penggunaan vacuum dan forceps semasa bersalin secara biasa dalam stage yang kedua tu. Ada beza tak kalau kita letak epidural awal dengan di akhirnya? Adakah dia memberi kesan kepada kadar kelahiran secara pembedahan? Data menunjukkan tak ada kesan. Dia tak ada kesan kepada ibu nak memberi susuan selepas bersalin, tak juga menyebabkan ibu demam selepas mengambil epidural ya. Okey. Ini adalah data-data yang ditunjukkan sebelum ni. Okey. Bagaimana pula untuk konsen untuk mengambil epidural ni? Konsen untuk epidural ni kita selalunya minta daripada ibu sahaja ya. Dia tak seperti macam kita nak ikat peranakan lah. Kalau ikat peranakan kena ada dua-dua. Selalunya kalau dengan ibu-ibu dah setuju pun dah boleh kita buat. Selalunya kita akan tanya secara lisan. Lepas tu ada dokumen perlu ditandatangani lah setuju untuk proses epidural ni. Okey. Mungkin ni slide yang dah nak habis, yang terakhir. Kenapa epidural ni kalau orang tanya kenapa dia tak diwawalkan, kenapa ramai orang di luar sana tak tahu sangatlah mengenai dengan epidural ni kan? Okey. Kalau dibandingkan di negara maju kan, dengan orang seperti contohnya di UK ataupun di Kanada, statistik dia menunjukkan bahawa kalau kelahiran secara biasa lebih pada 50% kandungannya adalah secara epidural. Tapi di Malaysia kita tak ada data, tapi daripada pemerhatian saya lah, pemerhatian saya lebih kurang dalam mungkin dalam 5% pun mungkin tak sampai. Sebab apa ini berlaku? Sebab pertama adalah ramai orang tak diwawalkan, tak diberitahu berkenaan dengan konsep epidural ni. Mungkin disebabkan oleh ibu-ibu ni dia takut macam-macam diberi apa di media sosial yang menyebabkan berkenaan dengan keburukan epidural. Sebenarnya kebaikan lebih baik daripada keburukan. Lepas tu mungkin juga sebab kekurangan doktor. Dr. Bius kan dia bertugas di bilik bedah dan juga di ICU. Jadi bilangan doktor selepas, terutamanya selepas waktu berjabat kurang sebab dia lebih perlu tumpukan perhatian di bilik bedah dan juga ICU. Mungkin memberi kekangan di situ. Okay? Jadi setengah-setengah tempat dia akan beri perkhidmatan epidural ni semasa waktu pejabat. Tapi kita di Pantai Hospital committed untuk memberikan perkhidmatan ini 24 jam. Kalau ada keperluan, doktor bahagian sakit puan akan berhubung dengan kita. Kita akan pastikan perkhidmatan tu boleh diberi jika ada keperluan dia. Okay? Apakah ini adalah slide yang saya yang terakhir. Apakah kebaikan dia ataupun mesej yang kita boleh bawa balik daripada perkongsian pada malam ini. Okey, sakit, hilang rasa sakit adalah kita panggil human right. Ibu yang sakit sepatutnya perlu minta, boleh minta untuk hilangkan rasa sakit dan kita akan cuba untuk penuhi permintaan tersebut.
Kalau sakit itu boleh kita kurangkan, dia akan memberi kesan yang sangat baik kepada kepada bayi kandungan, sebab oksigen, penghantaran oksigen daripada darah ke rahim, rahim akan jadi lebih baik. Ia juga menyebabkan tekanan darah itu lebih terkawal dan proses kelahiran secara amnya akan lebih lebih cepat. Dan kebanyakan pesakitlah yang telah mengambil epidural mengatakan sangat-sangat berpuas hati. Okey. Dan epidural ini juga pun boleh digunakan untuk semasa pembedahan jika perlu, ya. Okey. Okey, Puan Linda. Okey, itu dia penjelasan yang agak detail juga saya kira kan doktor tentang epidural ni. Tadi saya ada dengar doktor cakap pasal gas apa tu ubat tahan sakit. Beberapa ubat tahan sakit semasa proses nak bersalin ni antara dia gas kan? Gas. Gas apa? Gas Entenox kan? Dan ada suntikan betadine dengan epidural. Epidural. Ya, ketiga-tiga ni sebenarnya perbandingannya doktor yang mana sebenarnya lebih okey? Kalau lebih okey. Dia bergantung ya. Ada setengah-setengah ibu kalau kelahiran pertama sakit. Bila kelahiran kedua, ketiga, keempat dia akan jadi lebih pendek dan sakit tu boleh kita katakan tolerable lah kan. Okey, kalau kandungan tu tak ada bermasalah selalunya dengan ubat-ubatan yang yang disebutkan yang awal-awal tadi pun dah okey ya. Tapi ada juga ibu-ibu yang rasa dia nak bersalin dengan cara tak sakit daripada awal lagi dia tak mau rasa sakit. Ha? Ada juga ibu yang yang begitu. Tapi kalau dibandingkan ada satunya mempunyai kesan-kesan sampingan dia kan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau gas Entenox dengan Betadine menyebabkan mak tu jadi mual-mual, rasa macam mengantuk, lali-lali. Tapi Entenox tak ada kesan pada bayi. Tapi Betadine ada dua kesan-kesan pada pada bayi dan juga pada ibu dia. Tapi kalau epidural, kesan-kesan yang saya sebutkan tadi kurang sangat. Tak ada sangat. Selalunya ibu kita boleh tengok kadang-kadang sangat selesa. Boleh berbicara dengan peneman dia, boleh tengok handphone dia, sangat-sangat selesa. Dia memberi satu pengalaman yang sangat berbeza lah. Saya pernah jumpa ada satu ibu tu, dia dah kandungan yang kelima tau. Kelima ke keenam, dia minta epidural. Tapi bila kita jumpa lima keenam dan progresnya adalah sangat cepat. Jadi kita berkata tak perlu kot puan, sebabnya progres puan ni sangat cepat, jadi rasa tak perlu kot epidural. Dia kata dia nak minta juga sebab dia nak rasa pengalaman epidural ni. Okay? Jadi bila kita dah bagi epidural kali, dia kata wah, sangat-sangat baik epidural. Kalau dia tahu macam ni, dia akan ambil daripada kandungan yang sebelum-sebelum ni. Tapi ada juga yang orang kata doktor bila ambil epidural ni, dia susah nak, susah pula nak meneran tu. Tak ada rasa kan? Dan menyebabkan mungkin baby kena vacuum ataupun kena pergi operate tu antara yang biasa okay. Dicakapkan. Itu daripada data yang yang saya tunjukkan tadi adalah data yang daripada yang lama, kita tak ada data yang baru. Semenjak daripada lebih kurang 5 tahun ke yang terdahulu ya, konsentrasi ubat tu boleh kita katakan separuh dan juga pengenalan ubat lokal anestetik yang lain, di mana dia lebih khusus kepada sensory berbanding dengan motor ya. Jadi ibu tu dia akan rasa kontraksi, bagi dia rasa kontraksi, cuma dia tak rasa sakit ya. Semasa second stay tu juga selalunya doktor bahagian sakit puan dia akan berada di sisi ibu tu, dia akan pegang, dia akan count kontraksi dia. Bila ada kontraksi, dia akan arahkan mak tu untuk meneran. Tapi kalau ibu tu daripada peringkat stage yang pertama lagi dah rasa sakit, dia dah tak habis dah tenaga dia untuk digunakan dalam peringkat yang kedua tadi. Jadi epidural tu sebenarnya boleh juga membantu untuk memberi tenaga kepada ibu untuk meneran bayi semasa stage yang kedua tadi. Kemungkinan dengan kemungkinan jadi dia tak rasa, yang tu saya rasa dah boleh dielakkan dengan cara penggunaan ubat yang kita guna sekarang ni separuh daripada yang dahulu tapi dicampurkan dengan opioid. So tak ada isu sangat benda-benda itu.
Okey doktor, bilakah masa yang paling sesuai untuk doktor beri epidural? Contohnya sebagai seorang ibu tu dia dah plan untuk dapatkan epidural. Jadi adakah bila dia rasa contraction tu dah datang terus diberi epidural ataupun bila doktor? Selalunya doktor bahagian sakit puan dia dah pandai, dia dah dapat menilai. Dia dapat menilai sama ada ibu ni patut ambil epidural daripada awal ataupun tak. Contohnya seperti ibu-ibu yang disebabkan oleh atas alasan perubatan tadi. Ibu yang masalah ada masalah darah tinggi, ibu yang pernah bersalin secara pembendahan, ibu yang bersalin kali ni punggung di bahagian bawah. Dia dah boleh agak kalau bagi ubat secara biasa pun tak akan okey. Dia akan cadangkan untuk penggunaan epidural. Okey doktor, daripada pengalaman doktor aku, kan. Kalau ditanya lagi satu mungkin bila nak ambil epidural. Ada setengah-setengah ibu tu kalau sebelum dia rasa sakit, apabila masuk je active phase, dia dah berbincang dengan doktor sakit puan, dia kata nanti kalau saya dah masuk active phase saya nak pakai epidural. Selalunya doktor tu akan berhubung dengan kita dan kita akan pergi untuk memberi servis. Tapi selalunya doktor bahagian sakit puan yang akan tentukan dahulu sama ada sesuai atau tak sesuai. Kemudian doktor Bius akan menilai lagi sekali sama ada masalah tak untuk menerima epidural. Jadi untuk menangani tahan sakit ni selalunya doktor bahagian sakit puan. Kemudian kalau ada keperluan barulah dirujuk kepada doktor Bius. Okey doktor, kita tengok ada beberapa soalan di sini. Okey. Doktor nampak tak soalan di skrin? Adakah doktor akan sarankan kepada semua ibu mengandung untuk mengambil epidural? Saya tak kata semualah. Saya tak kata semua. Kalau ibu-ibu yang sebelum ni mengandung, bersalin, sebelum ni rasa tak ada masalah, okey je kalau nak menggunakan tanpa ubat-ubatan pun boleh. Tapi kalau ibu tu rasa kali ni nak alami satu pengalaman yang baru, tak rasa sakit langsung, rasa nak selesa, boleh mengambil epidural. Jadi kalau yang kita sarankan kepada mereka-mereka yang ada keperluan di atas sebab-sebab perubatan seperti yang saya sebutkan tadi, sepatutnya ambil. Yang lain-lain tu adalah bergantung kepada keperluan lah. Kepada ibu sama ada dia nak ataupun tak nak. Okey, doktor ada lagi soalan. Doktor boleh nampak tak soalan? Good day doktor. If the patient is given epidural, how soon can he be breastfeed her child after delivery? Boleh. Selepas epidural pun boleh bagi susuan pada ibu sebab dia tak ada kesan ubat tu tak masuk dalam darah dengan cepat. Jadi dia sebenarnya selamat untuk menyusu badan. Tak ada masalah. Okey doktor, tadi kan doktor ada cerita pasal apa tu? Orang kata mitos lah, myth jangan ambil epidural sebab nanti sakit belakang. Okey, dan cuba doktor ulang balik mitos ni ya, mungkin ramai di luar sana tu mungkin nak lebih jelas lagi yang dikatakan tu ha. Sakit belakang tu doktor. Memang semua orang cakap macam tu. Semua orang cakap macam tu kan. Okay. Majoriti saya rasa wanita. Okay. Kalau kita perlu ingat yang epidural yang kita beri ni bukan sahaja epidural untuk orang bersalin ya. Orang yang ambil juga ada setengah pembedahan kaki, pembedahan perut pun mengambil epidural tapi tak bunyi pula sakit belakang. Sebenarnya proses kelahiran tu sendiri, di mana badan ibu tu dia beradaptasi untuk proses kelahiran. Tulang pelvis tu akan mula menjadi regang, dia akan jadi rasa sakit. Lagi satu kita tanya pada orang yang tak pernah ambil epidural sekalipun pun juga akan komplain ada sakit-sakit belakang. Bukan disebabkan oleh epidural. Data-data menunjukkan tidak menyebabkan sakit-sakit belakang. Mungkin kalau yang sakit semasa lepas dimasukkan epidural tu mungkin ada rasa di bahagian kulit sedikit akan rasa macam sengal-sengal, tapi yang ni 2-3 hari tak sampai seminggu dia akan hilang. Bukanlah sangat-sangat teruk, sedikit sahaja. Jadi secara amnya tak ada data yang menunjukkan boleh menyebabkan sakit belakang.
Maknanya tu mitos tu memang legend lah doktor. Maknanya mitos tu memang tak. Okey doktor, tengok ada lagi soalan. Oh doktor, parents saya tak berapa berkenan saya nak ambil epidural. Macam mana saya nak explain kat depa? Okey, dalam perubatan moden, kita akan beritahu apa sahaja kesan sampingan. Tapi bila kita sebut kesan sampingan ni, semua orang kata, tak baguslah ambil benda ni. Macam vaksin lah. Seperti juga vaksin, orang kata tak boleh ambil vaksin. Bahaya kan? Tapi bila disebut ambil vaksin ni ada kesan-kesan sampingannya, semua orang jadi rasa takut. Tapi kita perlu bersikap jujur, memang ada kesan sampingan, tapi kesan sampingan kadang-kadang ringan sahaja dan tidak memudaratkan. Okay? Macam mana nak explain kat diorang? Sebenarnya kalau ada keperluan epidural, satu pengalaman yang sangat-sangat baik kerana anda tak akan rasa sakit. Saya boleh kata bukanlah sampai 100%, tapi 95% boleh kurang rasa sakit. Kalau penggunaan penetik mungkin lebih kurang dalam 50%, ya, itu anggaran saya lah. Kalau penggunaan internal mungkin dalam 30%. So kalau penggunaan epidural boleh akan rasa hilang rasa sakit, ibu akan rasa lebih selesa, lebih banyak tenaga boleh disimpan dan boleh digunakan semasa proses kelahiran yang stage yang kedua, di mana ibu perlu meneran untuk mengeluarkan bayi. Dan juga saya lihat daripada feedback yang saya dapat lah daripada ibu-ibu, sebab dulu saya pernah terlibat dalam proses mempromosikan epidural, kebanyakan mengatakan mereka sangat-sangat berpuas hati dengan perkhidmatan epidural, dan jika diberi peluang pada masa hadapan, adakah mereka nak ambil lagi epidural, lebih pada 95% akan mengatakan bahawa mereka akan ambil lagi sekali epidural. Okey, mungkin penjelasan doktor tadi tu menjawab soalan Puan Allah Amil yang nak kena jelaskan pada keluarga kan, kenapa dia orang tak bagi ambil epidural tu. So saya rasa mungkin mitos-mitos yang kita dengar itulah yang mungkin menyebabkan keluarga rasa macam tak boleh ambil nanti macam ni kan. So harap dengan penjelasan doktor tadi tu dapatlah Puan menerangkan kembali kepada keluarga kan. Mungkin keluarga sendiri nanti bertunjuk live ni balik pada keluarga Puan kan. Okay doktor, ada lagi soalan ni, what is the side effect ni? Side effect, tadi doktor ada terangkan, mungkin doktor view sikit lagi. Okay, kesan sampingan epidural. Kesan sampingan epidural ni jarang berlaku. Kesan sampingan ni adalah sementara sahaja. Bila masuk epidural ada ibu akan rasa macam kebas-kebas di bahagian kaki kan. Ada juga yang rasa gatal-gatal. Yang ni pun tak banyak. Selain daripada itu, komplikasi yang tu kesan sampingan. Kalau komplikasi macam sakit kepala tu pun jarang, lebih kurang dalam 1% sahaja. Berbanding dengan cara penggunaan yang sebelum ni, entenok ataupun gas ataupun injection betadine, kesan sampingan dia lagi-lagi banyak dan memang ketara. Epidural walaupun saya sebut begitu, kadang-kadangnya jarang sangat berlaku. Sebab itulah dari segi kepuasan, ramai ibu-ibu mengatakan epidural sangat-sangat membantu mereka kerana kebanyakan mereka dah letak sakit, kesan sampingan pun dia rasa tak ada langsung kesan sampingan tu. Even kalaulah ada kesan sampingan seperti kebas-kebas, gatal-gatal tu, apabila ubat tu dah diberhentikan dalam masa 1 jam, 2 jam, dia akan hilang. Kesan tu akan hilang. Okey doktor, macam tadi doktor dah cerita siapa yang tidak boleh ambil epidural ni kan. Saya nak tanya doktor, macam ibu-ibu yang ada kencing manis ni macam mana doktor? Boleh ambil ke kencing manis ni? Boleh ambil kencing manis pun tak ada masalah. Tak ada masalah ya. Tidaklah menjadi kontraindikasi untuk mengambil epidural. Kecuali jangan ada, kalau ada kencing manis kita takut jangkitan kuman tu senang berlaku. Ada masalah kulit disebabkan oleh manis. Sebabnya doktor akan tengok bahagian belakang sama ada kulit tu bersih, tak ada jangkitan kuman, kerana kita takut ada jangkitan kuman di bahagian tersebut. Okey, nampaknya kita pun dah nak sampai ke penghujungnya dan soalan pun dah dijawab. Okey, jadi kepada yang menonton,
Okey, kami ucapkan ribuan terima kasih lah doktor sebab masa kita pun dah nak tamat dah. So saya pun ucapkan ribuan terima kasih pada doktor yang sudi meluangkan masa doktor untuk sharing. Sebenarnya epidural, sharing epidural ni agak boleh dikatakan pertama kali jugalah kita share dalam Facebook ni. Betul. Sebelum ni tak pernah kita share live dengan doktor lagi. Terima kasih Puan Linda. Ya, sama-sama doktor. Jadi kepada yang menonton live kami, saya ucapkan ribuan terima kasih juga. Minggu depan, hari Jumaat, kita akan ada lagi seorang speaker iaitu kita punya pakar pemakanan yang akan membicarakan apakah makanan-makanan untuk ibu yang hamil dan semasa pantang. Jadi ibu-ibu yang hamil, jemput kawan-kawan anda semua untuk ikuti lagi live selepas ini. Setiap minggu insyaAllah kita akan aturkan live-live yang kata apa daripada doktor-doktor pakar kita yang dapat memberi benefit dan memberi ilmu pengetahuan dan supaya dapat dikongsi bersama dengan semua doktor ya. So ya, terima kasih banyak-banyak semua. Jangan lupa watch kita punya Facebook. Terima kasih doktor. Selamat malam. Terima kasih. Sama-sama.